Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sport Gear, kembali lagi bersama saya Dewi Sansa di channel GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin. Sebelumnya apa kabar Sobat Giler? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Dan pada video kali ini saya akan membahas spesifikasi dari senapan PCP Ruger VTR Black Army. Untuk larasnya itu panjangnya 70 cm. Dari bahan baja OD-nya 9. Tabungnya dari bahan kuningan OD25, untuk ketebalannya itu 2 mm. Sudah dilengkapi dengan manometer sehingga memudahkan Sobat Bediler untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung. Untuk pengisian anginnya sudah quick fill. Untuk serombongnya itu 16 OD-nya dari bahan stainless. Ada 3 track speed. Untuk kapasitas pengisian anginnya itu maksimal di 3500 PSI. Untuk kalibernya 4,5 mm. Sobat Bediler, senapan ini memiliki kekuatan tembakan kurang lebih 1000 fps. Lanjut kita ke popor. Popornya ini dari bahan kayu mahoni. Senapan ini bisa untuk berburu dengan hewan-hewan besar seperti babi dan juga spesies lainnya. Senapan ini juga bisa untuk berburu dengan cara menyisir atau menyanggong. Buat Sobat Bediler yang ingin lebih banyak tahu tentang senapan ini, bisa langsung hubungi CS kami yang nomornya tertera di bawah ini. Untuk cara ordernya bisa langsung chat CS. Bagi Sobat Bediler yang ingin memesan senapan PCP Ruger VTR Black Army, silahkan langsung chat WA CS yang ada di bawah ini. Untuk cara pembayarannya bisa transfer lunas di nomor rekening di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.